Kaki pukul, tak pernah ugut. Just leave. Pack your bag. Prosiding pertuduhan ke atas Muhammad Haikal Mahfuz yang berlangsung di Mahkamah Magistrat Batu Pahat semalam cukup menjadi perhatian utama rakyat Malaysia. Lebih hiba lagi, kakak bela iaitu Nur Hisham Samsusah juga tidak dapat menahan emosi ketika melangkah keluar dari sana lantaran rasa terkilan terhadap nasib malang yang menimpa Allahyarhamah adiknya. Sementara itu, menerusi Facebooknya semalam, Nur Hisham sempat mendedahkan seorang individu telah memberikan peringatan kepada selebriti Caprice menerusi DM Instagram untuk tidak campur tangan dalam konflik berkenaan. Apabila ditanya, wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai kakak kepada Muhammad Haikal. Dia turut berkata suspek baru melalui proses pertuduhan sahaja dan siasatan polis juga belum selesai sepenuhnya. Justru, dia meminta agar rapper tersebut memadamkan sebarang kenyataan berkaitan isu ini. Hasil tinjauan ke Instagram, Caprice sebelum ini sempat berkongsi video pendek menyaksikan Haikal dibawa ke mahkamah sebelum menyelitkan beberapa nasihat terbuka kepada golongan wanita. Mengetahui tindakan individu berkenaan, Nur Hisham juga tertanya-tanya dan mengingatkan semula tentang fakta bahawa suspek sendiri yang memberi petunjuk lokasi Bella ditinggalkan. Amat menghargai sokongan orang ramai, dia mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang membantu dalam urusan pengebumian Bella semalam. A lot of you guys DM me to talk about this. Case Bella. Quick recap, bulan lepas, Bella was reported missing selepas keluar dengan teman lelaki dia. Few weeks later, police found body parts dekat satu rumah sewa. Then after some DNA testing, it was confirmed it belonged to Bella. Her boyfriend has now been arrested dan didakwa atas 302. Listen, Malaysia, just a little bit of advice. For the past 2-3 bulan, kita terima ramai DM tentang kes cerai ke, curang ke, suami pukul ke, dan macam-macam lagi. Listen, kepada kaum wanita dekat luar sana, kalau hang punya boyfriend ke, suami ke, ada panas baran yang luar biasa, kaki pukul, tak pernah ugut, just leave. Pack your bags and leave. It is not your job to fix a man that's broken. Dia lelaki, he's meant to be the imam untuk bina rumah tangga. Kalau dia memang crack, tak perlu untuk tunggu dia ubah. Just leave. InsyaAllah, selamat. Bang, bang.